Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lihat di video ini seorang bapak mungkin mengklakson minta dibukakan pagar, namun keluarganya yang ada di rumah agak terlambat dalam membukakan gerbang tersebut. Dan si bapak nampaknya sangat marah, dan kemarahannya hampir mencelakakan anaknya, di mana ia memaksa masuk dan mendobrak pagar tersebut. Na'udzubillah, hampir membunuh anaknya karena kemarahan. Maka pantaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk marah. Beliau bersabda, "La taghdab," jangan kau marah.